Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki memaparkan ngaji PT Erwan Muslim yang berjudul penerapan strategi pembelajaran Indekat Smart dalam meningkatkan hasil belajar peserta Indeks Smart dalam meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam Negeri 2 Yogyakarta. Selanjutnya untuk bab 1 kartu masalah. Rupa ini di Negeri 2 Yogyakarta lebih banyak menggunakan metode ceramah daripada pembelajaran strategi. Akibatnya peserta didik rata-rata kesulitan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada penerapan strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar belajar peserta didik pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Yogyakarta Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian kepada dengan pembelajaran penerapan strategi Indekat Smart di SD Negeri 2 Yogyakarta. Selanjutnya rumusan masalah. Apakah penerapan strategi belajar dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam? Tujuan peneliti untuk mengetahui pada tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Islam dalam pelajaran agama Islam. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah memakai strategi pembelajaran Indekat Smart. Selanjutnya hipotesis tindakan. Berdasarkan pendapat di atas bahwa hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan dengan data-data lapangan. Selanjutnya manfaat teoritis, yaitu manfaat praktis bagi guru, siswa, dan sekolah. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pendidikan untuk merancangkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Untuk selanjutnya di bab 2, isi bab 2 kajian teori yang pertama pengertian penerapan pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran, yang selanjutnya strategi pembelajaran Indekat Smart yang berisi pengertian Indekat Smart, tujuan Indekat Smart, manfaat Indekat Smart, prinsip-prinsip Indekat Smart, langkah-langkah penerapan Indekat Smart, ciri-ciri metode Indekat Smart. Selanjutnya hasil belajar. Yang pertama pengertian hasil belajar. Dua, arti penting belajar. Tiga, prinsip belajar. Empat, jenis-jenis belajar. Lima, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya yang E, hakikat pendidikan agama Islam. Yang pertama pengertian pendidikan Islam. Yang kedua tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, tujuan sementara instruksional. Yang keempat, tujuan operasional. Yang F, ruangan lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, pendidik. Tiga, peserta didik. Empat, materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, bab tiga, metode penelitian. Yang pertama, pengertian di tingkat kelas PTK. Selanjutnya jenis dan sifat penelitian dalam pendidik pendidikan agama Islam. Yang pertama, langkah-langkah pelaksanaan penelitian di depan kelas. Yang E, subjek. Yang dan objek penelitian, prosedur penelitian. Yang K, ruang lingkup penelitian. Yang H, teknik pengumpulan data. Yang I, analisis data. Yang C, indikator keberhasilan. Untuk selanjutnya di bab 4, penyajian data dan pembahasan. Yang pertama tentang profil dari SD Negeri 2 Yogyakarta.
baru, yang P penyaji data lapangan, penelitian tindakan kelas, yang peneliti lakukan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama. Penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Peneliti dimulai dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020. Materi yang dipelajari adalah memahami tentang tujuh asmaul husna seperti yaitu Al-Karim, Al-Ma'mun, Al-Wa'il, Al-Majani. Metro. Oh, kenapa? Ada sakit? Kontrol si kecil. Oh, sakit apa, Mas Ece? Ya, itu operasi, baru operasi pasang implan. Oh, implan untuk mana? Untuk telinga. Telinga. Iya. Ingat ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Tim sedang menopang sah yang penerapan strategi pembelajaran IDK Smart dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Yogyakarta. IDK Smart. Ya, karena sistem strategi indeks smart itu sangat tepat Pak, karena memakai kartu Pak. Mohon maaf Pak, jeda. Terima kasih lurus omongnya, udah deh nggak usah kalau nggak lurus omongnya, lurusin dulu omongnya. Indeks smart. Sarjana Pak, bahasa Inggris. Indeks smart lagi, smart lagi. Ingat-ingat. Miss, mohon maaf. Pak. Pokoknya tidak apa. Ilmu pendidikan. Ya. Pendidikan bicara tentang strategi ini kan kalau kita tidak menguasai itu
Oh, kemarin tuh saya nggak ditanya bukunya. Iya pak. Terus tanya apa ya? Yang akan memilih orang ini karena penerapan sistemnya beda dosen. Nah, sangat cocok pak untuk diteliti pak karena pembelajaran menggunakan dua kartu pak. Iya, anak akan jelas, lebih senang dan pembelajaran tidak akan menonton pak. Sebenarnya